Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mutmainah dengan NIM 1813077 ingin memaparkan hasil materi mengenai hama boleng atau Chilas formicarlus. Adapun klasifikasi hama boleng atau Chilas formicarlus itu, kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, family Bientidae, genus Chilas, spesies Chilas formicarius. Morfologi hama. Yang pertama, telur kumbang betina meletakkan telurnya satu persatu ke dalam rongga kecil pada bagian pangkal batang atau umbi. Telur berbentuk bulat dan mengkilap. Dan yang kedua, larva berkembang dan membuat lubang gerekan di bagian dalam pangkal batang atau umbi. Larva berwarna putih, mempunyai bentuk tubuh melengkung dan tidak berkaki. Dan yang ketiga, pupa. Stadia pupa terjadi di dalam umbi, pupa berwarna putih. Dan yang keempat, imago. Beberapa hari setelah keluar dari pupa, kumbang dewasa muncul dari umbi. Kumbang betina mencari umbi sebagai tempat untuk bertelur dengan cara masuk melalui cerah atau retakan tanah karena kumbang betina tidak bisa menggali tanah. Morfologi atau siklus hidup hama memerlukan waktu sekitar 33 hari. Umur kumbang berkisar antara 2,5 sampai dengan 3,5 bulan dan menghasilkan telur sekitar 100 sampai 250 telur. Ekologi hama. Kumbang Chilas atau hama boleng merupakan hama penting pada tanaman ubi jalar di seluruh dunia, terutama di daerah-daerah yang beriklim kering, merupakan hama utama pada ubi jalar. Jala serangan. Kumbang Chilas dewasa memakan epidermis pangkal batang dan bagian permukaan luar dari umbi sehingga menyebabkan terbentuknya lubang pada umbi. Lubang yang disebabkan oleh aktivitas makan kumbang dapat dibedakan dengan lubang yang diakibatkan oleh aktivitas oviposisi kumbang betina. Oleh aktivitas oviposisi kumbang betina, karena lubang tersebut lebih dalam dan ditemukan adanya kotoran atau bekas gerekan. Pengendalian. Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis terhadap kumbang Chilas telah terbukti efektif dan harus menjadi dasar utama dari tindakan pengendalian yang dilakukan. Yang kedua, pengendalian mekanik. Perendaman bibit tanaman ke dalam larutan Beauveria bassiana atau insektisida seperti karbohuran atau diazinen selama 30 menit sebelum penanaman dapat mengendalikan kumbang Chilas pada periode awal tanam. Yang ketiga, pengendalian fisik. Mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap kumbang Chilas. Dan yang keempat, pengendalian biologi atau hayati. Dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kumbang, dapat menginfeksi dan membunuh serangga dewasa. Yang kelima, pengendalian kimiawi. Semut atau laba-laba kumbang dan cecopet merupakan predator-predator umum yang mempunyai peranan penting sebagai musim alami kumbang. Itulah tadi pemaparan mengenai hama boleng atau Chilas formicarlus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.